Halo guys, salam Indonesia, selamat pagi, siang, sore, dan malam. Bertemu kembali bersama Mang Uda Channel. Welcome to my channel. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Jumat tanggal 1 April 2022, pihak Polres Lebak berhasil menangkap sekaligus mengekspos dua pelaku pembegalan yang tempat kejadian perkaranya ada di dua wilayah, pertama di Kecamatan Cipanas dan Kecamatan Lewi Damar. Pelakunya dua orang pria warga Kabupaten Serang, tapi wilayah operasinya di Kabupaten Lebak. Nah, selain dua pelaku begal, ditangkap juga satu penada sepeda motor hasil pembegalan dua pelaku ini guys. Dan perlu diketahui, para korbannya rata-rata adalah anak-anak di bawah umur. Ya, kemungkinan mudah dibohongi atau gampang diperdaya ya. Jadi mereka tuh spesialis korbannya anak-anak di bawah umur. Seperti halnya yang di Kecamatan Cipanas, itu perempuan, siswa SLTA, dan satu lagi yang di Kecamatan Lewi Damar juga anak-anak kemungkinan sekitar SD atau SMP. Dan dalam kasus ini juga harus menjadi contoh bagi kita, khususnya bagi orang tua yang memiliki anak-anak di bawah umur, untuk tidak sembarangan memberikan motor atau membebaskan membawa motor karena khawatir jadi korban pembegalan juga. Oke guys, untuk lebih jelasnya, yuk kita saksikan proses mulai dari penangkapannya hingga ekspos yang dilakukan oleh Pak Kapolres Lebak, Bapak AKBP Wiwin Setiawan di halaman Polres Lebak. Come on guys. Di rumahnya. Oke. Ke depan kiri dong. Udah. Di rumahnya itu. Target. Tadi udah dicek. Ya. Oke sip. Oke bola. Satu. Kepung. Dua. Tiga. Oke turun. Guys. Ya, tentu.
dengan dua. Ini chatnya siapa? Oke, okay, Jos, kita udah ketemu ya kan, yang TKP yang dipanas, yang viral itu. Bukan begitu, Pak. Adiknya wajah. Oke, guys, sekarang kita berada di Polres Lebak ya, untuk melihat langsung ekspos kasus pembegalan di wilayah hukum Polsek Cipanas ya. Pembegalan pelakunya 2 orang. Nah, nanti kita lihat dari mulai dikeluarkannya di ruang tahanan menuju ke halaman Polres Lebak. Oke, guys, kita lihat tiga tersangka pembegalan dikeluarkan dari ruang tahanan untuk diekspos di halaman Mapolres Lebak. Kita lihat. Sepertinya kita menunggu Pak Kapolres dan yang ternyata memang yang akan memimpinnya langsung Pak Kapolres langsung Pak AKBP Wiwin Setiawan. Kita lihat masih menunggu Pak Kapolres untuk hadir ke halaman Polres Lebak. Oke, guys, Pak Kapolres telah hadir, kita lihat di halaman Polres Lebak untuk memimpin ekspos kasus pembegalan. Jadi kita lihat proses ekspos akan segera dimulai imam dan dipimpin langsung oleh Pak Kapolres Lebak Bapak AKBP Wiwin Setiawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat siang, selamat siang untuk kita semua. Baik, rekan-rekan sekalian, yang ini kami dari Polres Lebak akan melaksanakan rilis kasus terkait kejadian kasus pencurian dengan kekerasan dan pencurian dengan pemberatan yang terjadi di wilayah hukum Polres Lebak. Jadi jajaran Satreskrim berhasil melakukan pengungkapan ada dua TKP yang dimana pelakunya pelaku dengan jaringan komunis yang sama. Jadi yang pertama, rekan-rekan sekalian, ini laporan polisi 02/3 Polres Lebak, Polsek Cipanas. Jadi saya jelaskan di sini pada tanggal 4 Maret 2022 sekitar pukul 13.30 siang ya, PIB di daerah desa Cipayung, desa Cipayung, Kecamatan Cipanas, telah terjadi tindak pidana pencurian dengan kekerasan, di mana modus pelaku di sini melakukan pengambilan kendaraan roda dua dengan cara korban pada saat pulang sekolah, dua orang berboncengan perempuan, dan pelaku di jalan berpura-pura, dua orang pelaku berpura-pura meminta bantuan karena kendaraan yang digunakannya mogok. Jadi meminta bantuan, setelah itu diberhentikan korban, dan korban memberikan bantuan, pelaku berpindah ke motor korban satu orang, dan satu orang lagi tetap di motor pelaku, dan korban dibonceng, salah satu korban ini dibonceng. Setelah berputar-putar di daerah yang sepi, pelaku melakukan pengancaman terhadap korban. Jadi pelaku mengeluarkan sebilah pisau secara tajam, mengancam korban, dan sempat terjadi rebutan pisau yang diancam oleh pelaku ini, sempat direbut oleh korban, tapi karena kekuatan yang dimiliki korban tidak sebanding, sehingga tidak kuat, dan korban ditinggalkan oleh pelaku, motor diambil oleh pelaku. Itu kejadian di Cipanas. Dan satu lagi, rekan-rekan, kejadian pencurian dengan pemberatan yang terjadi di daerah Widamar. Jadi aksi dari pelaku ini tidak berhenti pada saat itu saja. 20 hari kemudian pelaku melakukan tindak pidana yang sama di daerah Widamar. Itu tanggal 24 Maret 2022 sekitar jam 1 siang atau jam 12.00. Ini dengan modus yang sama, pelaku memberhentikan korban, dua orang korban yang menaiki sepeda motor, dan berpura-pura juga dengan modus yang sama berpura-pura untuk meminta bantuan karena motornya mogok. Dan kejadian yang kedua ini, korban kebetulan anak-anak di bawah umur ya, umur 10 dan 12 tahun, jadi masih gampang ditipu. Dan setelah diajak putar-putar di daerah sepi, korban pelaku berpura-pura mengambil obeng di dalam bagasi motor korban, yaitu motor dibawa kabur oleh si pelaku. Jadi dari dua kejadian ini dengan modus yang sama, ada dua unit barang bukti yang kami amankan, dan pelaku inisial MA, umur 23 tahun, warga Opo, Kabupaten Serang, dan satu lagi pelaku VA, umur 24 tahun, ini warga Ciwas, Kabupaten Serang. Dan dari hasil pengembangan rekan-rekan dari Satreskrim Polres Lebak, kami melakukan pengembangan ke Penada. Jadi dari Penada ini bukan satu unit sepeda motor lagi, jadi semuanya unit 3. Dan Penada ini atas nama inisial KS ini warga sama Kecamatan Ciwas, Kabupaten Serang. Dan satu pelaku Penada juga masih DPO inisial FR. Jadi itu rekan-rekan, untuk penerapan pasal pada perkara ini diterapkan pasal 365 KUHP dengan ancaman pidana 9 tahun maksimal, dan pasal 363 KUHP dengan pidana ancaman maksimal 7 tahun.
serta penerapan pasal 480 atau terkait pengadaan. Mungkin itu yang bisa dijelaskan secara detail terkait masalah kronologis penangkapan, mungkin bisa dijelaskan oleh Kasat Reskrim. Sedikit tambahan rekan-rekan, bahwa setelah kejadian Cipanas yang sempat viral, yang korbannya pada saat itu anak umur juga, perempuan, umur orang, kemudian kita melakukan penyelidikan, kita menemukan kembali bahwa tersangka melakukan TKP lagi, tepatnya di Widama. Korbannya juga anak-anak, usianya 12 sampai 20 tahun, di mana BB yang kita amankan, terang bukti, yang pin hitam ini TKP Widama. Kemudian yang tengah merah itu merupakan kaki alat yang digunakan oleh tersangka. Kemudian yang Scoopy ya, Scoopy itu Ginio itu TKP Cipanas. Tadinya warna merah, namun sama pelaku dan penadah sudah diganti warna menjadi ungu. Berikut barang bukti yang kita amankan juga, dua buah STNK sama pisau yang dilakukan di Cipanas. Ini bisa difoto. Ini barang buktinya sebuah pisau ya, diperlihatkan oleh Pak Kapolres. Mohon izin tambahan juga, pelaku berinisial MA ini merupakan residivis tulang mor yang pernah ditangani oleh perseorangan. Kemudian yang tersangka FA merupakan juga residivis 170 yang pengeroyokan di Serang. Jadi dua-duanya ini merupakan pernah melakukan tindak pidana kejahatan. Mungkin itu penyampaian. Apabila ada yang ditanyakan silakan. Pertama yang ini Pak, modus curat yang terjadi di Cipanas ya? Cipanas ya, mohon maaf. Gimana Pak, awal-awal kejadian? Mungkin tadi sudah dijelaskan sama Bapak Kapolres, bahwa korban yang dua orang perempuan di bawah umur ini pulang dari sekolah. Kemudian diikuti oleh pelaku, dan pelaku berpura-pura bahwa motor pelaku ini mogok dan minta tolong untuk didorong. Satu pelaku pindah ke motor korban, korban yang satu lagi pindah ke motor tersangka. Jadi berdua mereka mendorong motor itu ke tempat sepi. Nah, setelah tempat sepi, mereka berpura-pura untuk menghidupkan motor, namun tersangka mengeluarkan sebuah pisau dan menodong untuk melakukan perampasan sehingga korban ketakutan dan menyerahkan kendaraannya. Berikut juga sama di TKP Widamar, modus yang sama berpura-pura mogok, kemudian meminta tolong untuk didorong. Setelah ke tempat sepi, nah baru para pelaku langsung mengambil alih kendaraannya. Seperti itu. Lalu saat para pelaku sudah ditangkap, motor hasil rampasan ini apakah sudah dijual ke penadah? Sudah dijual. Itu ya ada penadahnya yang kita amankan. Sudah sempat dijual sama pelaku. Ada perlawanan nggak, Pak, penangkapan? Iya, pada saat penangkapan berusaha melarikan diri sehingga kita melakukan tindakan tegas hukum untuk melumpuhkan para pelaku. Pelaku mengincar anak di bawah umur, Kak. Terus diancam pakai pisau atau gimana? Baik, jadi tadi modusnya sudah dijelaskan. Modusnya ini saya lihat target dari pelaku memang mengincar korban-korban anak-anak di bawah umur atau perempuan. Di kejadian pertama yang masih panas, korbannya dua orang adalah siswi sekolah yang baru pulang sekolah, lalu ditarget, dan TKP kedua di Udama sama. Modusnya kita mengincar sama beberapa motor yang mogok. Dan target korbannya adalah anak di bawah umur. Jadi anak dua orang yang keboncengan itu umur 10 dan 12 tahun. Bro, ketika kalian melakukan aksi kejahatan itu, kan ini di wilayah Lebak nih. Apakah memang sudah direncanakan sebelumnya bahwa sasarannya di Lebak? Enggak. Maksudnya, seketemunya aja atau memang sudah direncanakan? Niat, kan? Niat gak? Seketemunya aja. Iya, tapi niat kan? Iya, Pak. Niatnya gimana? Ya, kayak gitu, Pak. Kayak gitu gimana? Ya, dijelasin kamu niatnya apa? Ya,
ambil motor ya, Pak. Nah, gitu ya. Sudah niat merencanakan ya kan. Nah, terus selepas berhasil merampas motor korban, kalian langsung dibawa ke Serang motornya atau gimana? Langsung dijual ke Serang. Hari itu juga atau gimana? Diumpetin dulu motornya. Taruh dulu. Kenapa? Ditaruh dulu. Ditaruh dulu. Di mana diumpetinnya? Di Serang atau di wilayah Lebak? Di mana? Wilayah Lebak. Terus yang kedua, Lu Damar juga sama. Ketika dapat rampasan, langsung dibawa dijual atau disimpan dulu? Langsung dijual. Jual berapa? Jual berapa per motor itu? 1.500. Terus korbannya kamu lukai nggak? Enggak ya? Ditinggalin begitu aja? Udah berapa kali? Dua. Terus ini yang penadah, Pak, sebentar. Nah, kamu yang penadah? Inisialnya siapa, Pak? Ini? Penadah? AS. Nah, ketika kamu membeli motor dari dua pelaku ini, kamu nanya nggak, ini motor dari mana? Atau memang kamu jangan-jangan udah tahu kalau motor itu hasil tindak kejahatan? Gimana kamu komunikasinya? Enggak, ya. Pertama kan yang beli orang Lampung, di FR. Terus orang Lampung itu lagi beli. Nah, pas dia nyamperin saya lagi posisi lagi nongkrong. Oh gitu. Dua-duanya kamu beli itu motor, yang Lu Damar yang Cipanas juga? Enggak, satu. Yang merek apa? Junio. Oh gitu. Nah, kamu kenal langsung sama dua ini? Juga. Oh, kenal? Apa tetangga atau gimana? Tetangga kampung. Tetangga kampung. Oke. Okay. Masih cukup, Pak? Cukup. Yaudah, ayo. Ayo, ke rumah. Pelan-pelan. Hah? Benar. Ayo, enggak bakal berbuat lagi kalau udah keluar. Guys, ini 3 unit sepeda motor ya, barang bukti hasil rampasan, dan satu lagi motor untuk operasi mereka dalam melakukan tindak kejahatan. Jadi ini 2 hasil rampasan, 1 yang digunakan untuk pelaku beroperasi di Kecamatan Cipanas dan Lu Damar ya, kita lihat. Nah, untuk yang ini udah dirubah katanya, guys. Tadinya warna merah ini, sekarang sudah dirubah catnya ya. Tapi akhirnya terungkap juga dan menjadi barang bukti yang dibawa ke Polres dan selanjutnya diekspos tadi oleh pihak Polres Lebak. Oke guys, itu aja informasi hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Dan bagi masyarakat yang memiliki anak-anak di bawah umur, hati-hati di saat berkendaraan, apalagi di tempat-tempat sepi, karena memang khawatir kasus perampasan ini akan terus terjadi. Dan anak-anak ini biasanya menjadi incaran bagi para pelaku tindak kejahatan. Oke guys, sampai ketemu di video-video berikutnya. Jangan lupa di subscribe, like, atau di komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.